Pada kuliah kerja kali ini, yaitu yang pertama, observasi masalah, di mana kita mencari sebuah permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Didapat suatu masalah di Desa Sumberwaru, khususnya pada warga RT 1 RW 1, di mana kebanyakan desa tersebut untuk makan sebuah makanan bergizi, contohnya seperti sayuran, obat-obatan. Jadi kebanyakan masyarakatnya ini berbelanja atau harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli sayuran tersebut. Nah, sehingga dalam proses pendampingan kakak kali ini, saya berinovatif untuk mendampingi masyarakat khususnya di RT 1 RW 1 untuk menanam sebuah kebun bergizi, supaya dalam memanfaatkan atau untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Adapun di mana saya melakukan sebuah pendampingan tersebut, karena seperti pada gambar terdapat sebuah lahan kosong, di mana lahan kosong ini tidak dimanfaatkan oleh warga, sehingga bertahun-tahun lamanya lahan ini tidak ditanami apapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KKN kali ini, yaitu berbeda dengan yang sebelumnya. Apabila KKN yang sebelumnya itu beranggotakan 10-20 orang per desa, kali ini saya sendiri, yaitu di RT 1 RW 1 Sumberwaru. Nah, untuk rencana selanjutnya besok. Penyampaian pentingnya suatu sayur terhadap kesehatan dan dampaknya, kita lanjut pada sebuah praktik penanaman atau terjun langsung dalam penanaman kebun sayur. Yuk kita lihat bagaimana sih prosesnya.
Selain diadakannya pendampingan penanaman kebun bergizi, juga dilaksanakan program sehat, yaitu senam yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Tentang pendampingan kuliah kerja tahun 2020 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.